Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya. Timbuk Al-Burak untuk orang Islam, untuk orang Yahudi. Satu tembok. Oh, ini timbul ini tembok Al-Burak. Ini belum kita sampai di sana. Oh. Waktu sampai di sana bisa melihat situasi. Ya. Timbuk Ratapan dan bisa melihat masjid kubah hitam dan masjid kubah emas. Bisa melihat waktu kita depan timbuk Ratapan. Ini untuk orang Yahudi, timbuk Ratapan VIP karena bar mitzvah. Maksud saya Baptist. Orang Yahudi bukan seperti kita orang Islam. Waktu orang Islam untuk laki-laki waktu orang anak lahir harus sunnah. Untuk orang Yahudi, no, tidak mungkin, mustahil. 13 tahun sudah baligh menurut pendapat saya. Sudah baligh boleh menikah 13 tahun. Menurut pendapat orang Yahudi dan ada proses namanya bar mitzvah. Bisa melihat pakaian khusus. Kalau sudah proses, bisa masuk agama Yahudi rasmi. Nomor satu. Nomor dua, orang Yahudi mencari di bawah Bait Allah zaman Sulaiman, mencari cincin Sulaiman Tabut Jazian, belum bertemu sampai sekarang. Ya Allah. Ini saya menuruni masjid Burak. Kita turun ke lantai bawah melalui tangga. Inilah gambaran masjid Burak. Tangga yang dilewati tadi. Ini menurut ini tempat mengikat Burak Nabi. Ini kunci yang diperkirakan tempat mengikat Burak di saat Rasulullah mau berangkat ke Sidratul Muntaha. Kita mau langsung musalla marwani insyaallah. Barakallah. Kita mau ini seperti mana insyaallah. Tapi ikut